di Indonesia dulu datang ada 5 bangsa. Yang 4 ngerampok, yang 1 silaturahmi. Yang ngerampok itu Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Yang silaturahmi Panglima Cheng Ho 7 kali ke Pulau Jawa, dan yang ketujuh mendirikan Masjid Sampokong yang sekarang menjadi kuil. Wong Eropa iki bar abad 14 itu ada revolusi di mana kekuasaan raja diganti dengan kekuasaan agama, terus kekuasaan agama diganti dengan kekuasaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini akhirnya menggeser kehidupan manusia dengan Tuhan dan menggeser kerajaan. Meskipun Eropa tetap pakai kerajaan, Indonesia tiba-tiba tidak pakai kerajaan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, rumangsamu lenjajah kit abad 14 kui diteruske apa leren? Rumangsamu nek Indonesia merdeka tahun 45 njur leren lenjajah kue. Ora leren, nganti saiki Anda semua masih dijajah. Pak Yai tadi mengatakan ada di surat An-Naml ayat 34. Pokoknya nek ono kekuasaan-kekuasaan mlebu nang desamu, kuwi engko mesti ngrusak uripmu. Apa kekuasaan kuwi nek biyen londo dengan VOC-nya, Jepang dengan pasukannya, Portugis dengan meriamnya dan seterusnya. Sekarang orang ngapusi orang jajah kuwi nganggo bedil, ning diapusi utekmu. Dihilangkan harga dirimu. Kuwi digawe ora percaya Quran. Aku takon, wong Islam ki kitab nomor 1 Quran apa dudu Quran? Loh, nek kowe sekolah Islam nomor 1 Quran apa? Banyak sekali sarjana-sarjana IAIN atau sarjana-sarjana Islam yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak mengerti Quran, sangat banyak. Quran tidak dinomorsatukan di dunia modern. Itu salah satu jenis penjajahan mereka. Pak Yai tadi sudah mengatakan, kowe iki nek anggere ana kebo apik, apa? Wedhus apik kok sebut wedhus Australia, ana pitik gede kok sebut pitik Bangkok. Jadi kalian dibikin tidak punya harga diri. Kalian tidak percaya diri. Saiki ini terjadi di bidang apa saja? Di bidang sistem negara, di bidang kesenian dan kebudayaan, di bidang filosofi dan keagamaan. Maka orang Indonesia tidak percaya diri. Seolah-olah kita tidak pernah berkumpul, seolah-olah kita tidak pernah punya Gajah Mada, Ratu Sima, kita tidak punya Sriwijaya, kita tidak punya Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur sejak dahulu kala. Tiba-tiba sekarang kita bikin negara seperti yang Belanda bikin, yang Amerika bikin. Londo wis nganggo keraton, kene ra nganggo keraton. Inggris semua pakai kerajaan. Jerman, Monaco, Denmark, Norwegia, Spanyol, Portugis semua pakai kerajaan. Kita hancurkan kerajaan kita sendiri karena negara kita tidak menghormati masa silam. Kita tiba-tiba pakai republik, padahal kowe iki bangsa Indonesia iki ora cocok kowe iki karo kaya ngono. Jadi kita itu orang yang bisa apa ya? Kita itu enggak cocok sama yang sekarang kita jalan itu enggak cocok dan sebagainya. Banyak sekali yang saya bisa omongkan, tapi intinya adalah kowe sing dijajah. Kowe dikon sekolah, aku takon, sing korupsi kae wong sekolah ora apa ora sekolah? Sing rusak Indonesia, sing ngentek ke harta Indonesia adalah orang-orang yang sekolah secara barat. Makanya Pak Yai selalu mengatakan, ora apa-apa anakmu kudu sekolah, nek ora ora untuk penggawean. Karena sekolah memang dimaksudkan untuk supaya kamu menjadi buruhnya industri, buruhnya perusahaan-perusahaan, itu tujuannya. Maka orang-orang tua harus nomor satu mendidik anaknya, jangan menyerahkan nomor satu ke sekolah. Karena sekolah, gini aku takon gini, nek kue sekolah modern, kuwi didadekke wong pinter apa wong apik? Nek pinter mesti apik ora? Milih ndi apik apa pinter? Kuwi pinter entuk ning apik sik. Nek kuwi urung karuan apik ning pinter kuwi hasilnya ngerusak rakyat. Dan kalian jadi pegawai dari kekuasaan-kekuasaan global. Kekuasaan global itu artinya kuwi rumangsamu duite sapa? Sing digembangun segala macam saiki. Anda dijajah, penjajahan itu namanya globalisasi. Globalisasi itu menjajah Anda. Mulane anak-anakku, aku ora jelaske saiki sinau kowe. Sinau. Anda pikir presiden Indonesia berkuasa? Kita tidak pernah mandiri. Kita bukan negara merdeka. Kita adalah negara yang masih dijajah oleh kekuatan-kekuatan global, oleh semua orang yang masih punya. Oleh karena itu aku ora gelem iki diterus-teruske. Kowe kudu sinau.
Tapi saya tidak akan memberontak. Saya tidak akan menjatuhkan Jokowi seperti saya menuruh Harto turun. Saya tidak akan menampung seperti Gus Dur di impeachment lagi. Saya tidak akan melakukan itu semua. Tapi saya mendidik anak-anak muda sekarang, kowe lho sing sesuk dadi pemimpin Indonesia. Kowe sing umur 18, 17, 16, 24, 23, 30 nganti pol 40, kalian yang akan memimpin Indonesia. Kowe kudu ngerti tenan Indonesia piye, posisine piye. Gitu ya. Rumangsamu duwite Indonesia iki duwite sapa saiki? Sing paling akeh duwit-duwit iki wong Indonesia ora. Dan itu semua dari hartamu, tapi bukan kalian yang punya. Saiki didelok Cilacap iki sing tanahnya wong Indonesia piro? Nek ana gedung-gedung dhuwur ning Cilacap kuwi sapa sing duwe? Dudu kowe. Kuwi penjajah-penjajah dari luar mengatur hukum di Indonesia supaya mereka legal untuk menjajah kita di sini. Dari DPR itu juga bagian dari penjajah internasional. Presiden juga manut kepada desakan-desakan dan tekanan internasional. Kowe kudu dadi presiden sing mandiri sok-sok. Kowe dadi menteri sing mandiri. Kowe wani tanding, kita berani bermain silat secara kita. Saiki silat ora kok regane kok sing regane kungfu. Ya toh karo MMA ya toh. UFC, kickboxing. Wong Thailand ini iso kickboxing dengan 12 gerakan ming kuwi tok sak negara. Indonesia silate piro? Ora kepetung Jawa Tengah tok. Cilacap tok perguruan silat oke. Okay. Belum lagi Madiun, Magetan, Jombang. Saya ada di garis itu semua. Saya mengerti sejarah silat dari zaman dahulu sampai ke mbah saya sampai ke generasi yang berikutnya. Tapi kita tidak menghargai silat. Sementara tidak ada yang bisa melawan silat Indonesia sebenarnya. Mergo silat ki ora meng pencak ning silat. Sak dunya meng duwene pencak ning ora duwe silat. Kapan-kapan sinawono apa sebabnya kok ditambahi silat. Biyen meng pencak, tapi setelah kita kenal Islam, Tuhan dan agama, kemudian kita tidak hanya punya gerakan badan, tapi kita juga punya olah batin, kita juga punya olah rohani, kita juga punya jurus-jurus spiritual. Saiki wong Indonesia sing ora duwe apa? Saya pakai teori nek rakyat kuwi kan penggaweane macul karo ngarit. Jadi rakyat itu lambangnya cangkul dan arit. Rakyat nyambut gawe kabeh. Ben aman nyambut gawene piye? Nyewa pemerintah, tentara dan polisi dicekeli pedang untuk supaya rakyat tenang. Jadi jangan sampai ada pemegang pedang yang marake rakyat malah ora tenang. Jadi jangan mudah menggusur-gusur, jangan mudah mempersulit rakyat untuk bekerja. Karena mereka dibayar, polisi dibayar, tentara dibayar, pemerintah dibayar. Presiden adalah tenaga outsourcing 5 tahunan yang kita bayar. Mereka bukan bos kita, mereka adalah petugas kita. Ono presiden keliling kaya aku, karo kiai Kanjeng. Ono caleg, ya caleg pisan pindo, asal dipilih. Bar dipilih tahu serawung karo kowe. Kowe tahu pertemuan karo anggota DPRD Cilacap. Kaya ngene iki. Padahal kaya wakilmu, tahu takon nang kowe apa sing kudu diwakili? Tahu takon? Kowe dudu wakil. Kemeng wong ora duwe penggawean. Piye carane duwe penggawean ngono kuwi to? Akhire masang rai-raine ning perapatan dalan sapi turut. Maka yang paling benar adalah yang Anda kerjakan, yaitu pekerjaan yang abadi, pekerjaan yang pasti kita kerjakan apapun keadaan negara, apapun keadaan dunia. Di daftar wae kowe. Kowe nek Indonesia bubar tetap sholat ora. Tetap golek pangan. Tetap berkeluarga. Tetap adus. Tetap ngising. Cerah ya? Kerjakan itu saja karena negara kamu tidak paham, makanya asro bi abdi hilailan peteng ngarepmu kira ngerti. Kira ngerti tenang. Kira menguasai masalah. Jangan kan globalisasi. Kira ngerti tenang. Mulane aku rene iki ora arep ngandani kowe sing bab marake ndasmu rengat. Marake sirahmu pecah karena Anda sudah susah hidupnya, maka sekarang belajar banyak-banyak, pelajari semuanya. Tenanan nek karo Quran. Browsing sebanyak-banyak ilmu ngetan ojo ming purna-purna gam-game bae, ya toh? Ya toh? Pelajari apa yang terjadi di dunia. Ya, faltan dur nafsu ma kodamat tigot sesok kira-kira piye. Kamu pelajari, ya.
kreatif sebagai pengusaha. Pengusaha kabeh wong pengusaha lo ya, orang yang pengusaha lo. Gue ya pengusaha, wong sing berjuang mengusahakan penghidupan hidup, penghidupan keluarga adalah pengusaha. Allah menawari kalian menjadi pedagang dan pengusaha. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah mengajarkan bagaimana berdagang sama dia. Nah, orang sekarang enggak percaya sama Allah sampai nyolong-nyolong bergora percaya karo rezekine Allah. Saya tidak punya kerjaan teman-teman sekalian. Saya enggak punya profesi dan saya tidak mau dikasih identitas. Aku disebut ustaz mau. Wong kowe nyebut aku ustaz ya mergo kowe ora ngerti aku. Ngopo tak terima wong kowe ya ora ngerti ya. Kowe nyebut aku kiai mergo kowe ora ngerti ya. Ora mergo kowe ngerti ya. Nek kowe ngerti kowe mesti ora nyebut ngono kuwi. Paling mulane saiki panggilan saya yang paling aman tuh mbah wis beres toh. Gitu loh. Jadi saiki aja gelem dijajah ning kowe ya rasa metoto-metoto nang sing jajah kowe kudu pinter kudu taktis. Nang wong liya tetep kudu apik ning kudu waspada. Kowe ngerti atine wong? Apa kalau orang sopan kepada kamu berarti hatinya baik kepadamu? Kalau ada orang menipumu bersikap kasar atau halus? Halus, maka jangan lupa bahwa kita tidak mengerti hati orang. Yang kita tahu cuma satu, di depan kita gelap, yang kita tahu satu. Kaya kowe iki nyupir ning dalan kene. Misale dalan ning gunung-gunung. Iki sing penting kowe ngerti syariate rono sabile ning kono. Siratal mustaqim ning kono. Tapi kowe jarak 100 meter wis ora ngerti-ngertine kowe kok setir nang ngarep 10 meter. Nek kowe arep tenanan ngurusi Indonesia kowe ora paham. Presiden juga tidak paham Indonesia, makanya dia keprosok-prosok tidak karu-karuan. Dia pikir itu berjasa padahal konyol, dia pikir itu bijaksana padahal dia naif. Orang ngerti. Loh, aku duduk sombong kok piye? Loh, aku ki rakyat deh. Bayar pajak, sing go bayari presiden, sing bose sing sapa? Heh? Lah aku lara ndak ora tau njaluk bayaran rakyat tuh. Aku koyo ngene iki njaluk bayaran apa? Ndi ana kiai apa sapa wae tokoh sing gelem ngancani kowe petang jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Aku ora ngundak-ngundak awakku lho, ning kowe aja lali, nek kowe lali engko aku juga ngersula lho. Piye ta iki tak ewangi tenan nek kowe iki. Gitu lho. Gitu. Gitu sekalian ya, pokoknya kowe aja Anda harus punya kedaulatan. Mau tak baleni kan, kowe kan nyekel arit karo pacul. Pak polisi, pak tentara, pemerintah nyekel pedang ben iso ngamanke kowe lemun jamut gawe. Terus yang kita dulu punya sekarang ndak punya adalah pusaka atau keris. Pusaka itu wibawa. Wibawa bahasa Arab ora ono, bahasa Inggris ora ono. Saiki kowe ngerti pawang? Kalau Anda berhadapan dengan macan, harimau atau binatang buas ada tiga cara. Satu, pakai kekerasan. Kowe gelut, kok tegak, kok talen. Karena kamu pesilat yang luar biasa, gitu ya. Tapi itu pakai kekerasan namanya. Yang nomor dua pakai ilmu. Kok apusi, kok kayak panganan, juru kok waso. Baru kok ikat, kamu burung itu. Pakai ilmu namanya, siasat. Yang nomor tiga, kowe nganggo wibowo, kowe nganggo aura. Kue nganggo, kue bawaan, jenenge pawang. Pawang ki ora perlu ngopo-ngopo. Macane nek ono pawangi meneng. Nah itu yang sekarang hilang di Indonesia. Jadi yang bisa ngurusi Indonesia sekarang ini sebenarnya sopo wae presidennya mesti diurek-urek karo liyane, betul nggak? Mergo ora malati. Nek pawang malati kue jahat sidik neng juratimu we kue wis kuala. Kita butuh presiden sing malati. Presiden yang ya malati ngerti ya. Kualat ngerti kualat. Orang yang mengkualati namanya malati. Jadi nek iso presiden Indonesia iki anggar ono beberapa calon menteri diundang karo dhewe bengi-bengi dijak lungguh iso ruwit wonten ing kebon. Sumpah ya, bismillah ya, pokoknya kowe khianat sidik, dirijimu hilang siji. Khianat rada akeh, sikilmu tugel. Khianat rada tenanan, karu-karune sikilmu hilang. Kowe khianat total kepada bangsa Indonesia, raimu roto. Demikian juga saya, kita bersumpah, kita bermubahalah. Nek ono presiden wani mubahalah karo calon-calon menteri ne, dhek ora wani
nyengsarake sapa-sapa. Dia pasti akan berbuat sebaik-baiknya untuk rakyatnya. Nah, saiki sumpah sing dilanggar kabeh. Sing nyumpah wae yo nglanggar. Piye saiki? Saiki piye bal-balan kok sing wasite melu nendang bal. Ana kesebelasan ngelbokke nang gawange dhewe, ya ra? Ternyata dia utusan dari kesebelasan lawan. Hakim garis malah burung prit diprit. Ya ra? Kudune prit malah ra diprit. Kan sekarang semua ikut bermain sepak bola. Jadi ada yang enggak ada yang kesebelasan. Mergo nek 11 kan cetho. Iki ora ditambah pemain lain yo wasit, yo manajer, yo sing duwe gedung bareng pesen skor, ya ta? Kan gitu di Indonesia. Nah, teman sekalian, Anda jangan mengeluh dan jangan menderita karena itu semua. Tidak terlalu penting itu semua. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan sekarang. Cetho akidahmu, cetho ibadahmu, cetho penggaweanmu, gak wis entuk ke penggaweanmu, cetho bojomu, anakmu, cita-citamu, itu kamu lakukan, maka Tuhan yang akan membereskan Indonesia dengan para malaikatnya dan Kanjeng Nabi dengan syafaatnya. Cok khawatir. Aku takon, kowe nandur iki iso nyukulke apa? Sing penting kowe macul-macul kok banyone ndur kok tandur wis. Bar iki kok enteni. Nek ana suket kok jabuti mengono tok to. Sing ngodot tandurane sapa? Yang menumbuhkan tanamannya bukan Anda. Yang bikin buah bukan Anda, kan begitu. Allah mengatakan alaika dakwah wa alainal balak. Wis pokoke kowe nyambut gawe sing tenan, engko aku sing bagi rezeki aja kuatir. Min haitsulah ya kasih coba. Jadi kowe ora perlu nyolong nang sapa-sapa. Nek kowe nganti nyolong, kowe menyinggung perasaanku dari Gusti Allah. Kaya aku iki ora pemurah wae. Maka saya seumur hidup, Mas, ya mengene iki uripku. Kudune ngene iki tak del pilpres beres. Asak kabupaten aku ben-bengi aku iso nglompokke wong-wong. Nek ora udan sampeyan nganti. Kuwi nek tak del, wah bayangke aku sak jeretan sak triliun wis. Sak anak putu kota ning aku sak triliun jinggung ngopo. Aku orang ngerti carane memanfaatkan duit lebih dari kebutuhan saya, aku orang mudeng. Nek aku iso tuku mobil 5 apa ya tak nggo kabeh ben dino. Gonta ganti ya ora penak dirasani tonggo. Nek aku duwe omah gedhe iso gawe kamar 150 apa ya aku nek turu bengi 5 menit pindah, 5 menit pindah. Aku iso tuku pakaian 100 apa ya tak nggo kabeh. Aku ora ngerti carane ragus, aku ora ngerti carane serakah. Isone iki ya mengko ya kowe urip apa anane sama dia. Dan saya betul-betul sampai hari ini masih seperti itu. Terus kalian, aku iki sih asah-asah. Nganti saiki takon kiye Kanjeng. Saya masih asah-asah. Aku sih nyuci piring, aku sih nyapu, saya melakukan sebagaimana orang hidup. Gitu loh. Aku nek antri ya antri, ndodok ya ndodok, nek pinggir dalan ya ora masalah, aku ora duwe batasan apa-apa kecuali akhlak dan akidah. Ngono lho, saiki golek oh. Ya tapi aku bukan pencitraan ya. Pencitraan gua apa aku? Wong aku ya ora ngopo-ngopo kok. Gitu lho. Jadi teman sekalian, saya kesini naik bis mau, naik kijang mau, naik rondong mau sakarpe, sakarpe panitiane. Gelem aku. Ora kudu helikopter, ora kudu hotel ora tak nyang dikei hotel monggo ora masalah. Aku ora tau nyang, aku ora tau ora trimo. Disuguhi mangan alhamdulillah, ora disuguhi mangan kebangetan. Tapi aku ora masalah. Dan tadi saya bilang sama Pak Yai, saya ini kalau bisa jangan makan. Kapan saya bisa tidak makan, itulah kebahagiaan saya. Kalau saya terpaksa makan, itu agak sedih saya. Kalau bisa saya enggak makan. Semakin sering saya enggak makan, semakin saya sehat. Dan saya sehat walafiat karena Allah mengizinkan saya untuk tidak sakit. Jadi jangan dibilang, oh canun sehat. Orang mesti. Gue nak jalan ke loro, aku ya loro. Jadi sehat bukan milikmu, bukan milikku. Sakit bukan milikmu, bukan milikku. Maka pasrahlah hidupmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bikin semua. Gitu loh.